Ini Sirino nih. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya, agar channel kita bisa berkembang. Jangan lupa tekan tombol loncengnya, agar teman-teman bisa lihat video-video kita yang lain. Yang penting, tonton terus video kita sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari teman-teman. Selamat berjumpa kembali dengan Agung Jipen Channel. Kali ini kita mau buat video rombongan bapak-bapak guru SMA 1 Kawedanan yang lihat-lihat burung di peternakan kita. Semoga beliau-beliau nanti memborong burung-burung kita ya teman-teman. Hari ini kita kedatangan tamu bapak guru SMA kita. Kebetulan beliau-beliau mau memborong perkutut. Yuk kita ke kandang teman-teman. Monggo Pak. Misalnya kandang pilih-pilih dulu. Yuk silakan. Ini dulu. Assalamualaikum. Iya, anak perkutut bangkok itu Pak. Ini Pak Molip dulu ngajar apa Pak? Lupa saya. Biologi ya Pak. Pak Molip dulu ngajar biologi ala Pak Kamto dulu matematika. Nilai saya nomor 5. Ini Pak Kanto kesini bentar, kita lihat Pak Kanto ngecek burung perkutut warna beliau tertarik dengan perkutut yang warna putih-putih itu. Yang putih ini namanya apa Mas? Ini perkutut putih Mojopahit Pak Kanto. Ini dadanya ada lorek-loreknya. Semuanya ini dari sini semuanya mulai dari nol. Iya. Perkutut putih Mojopahit. Itu yang ini kita nyoba nyilangkan anu Pak Kanto. Ini golden import dari Thailand dengan perkutut Bangkok. Jadi kita nanti ambil suaranya bagus, tapi warnanya juga bagus. Insya Allah bisa untuk lomba. Iya, moga sukses Mas. Amin. Ini Pak Mualepi ngecek yang Bangkok ini kelihatan tertarik sama yang Bangkok ini. Bangkok seperti itu Pak? Yang penting suaranya. Ya, bawa aja, enggak apa-apa rokoknya Pak? Enggak. Ngobong apa-apa. Ini yang nomor satu itu kemarin. Lomba di Madiun juara 3 ini Pak. Yang mana? Ini kandang nomor 1 ini kemarin juara 3 di Madiun. Real juara 1, formal juara 3. Iya. Biasa. Biasa permainan nah, Pak, enggak apa-apalah. Aku tukang main ini. Nah. Mendoknya yang kene Mas. Iya, itu di tarangannya itu depan jenengan tuh Pak, tarangannya. Satu topi yang merah-merah itu. Nah. Anu eh. Ini yang pertama, induan pertama ini yang mengeluarkan burung juara-juara ini Pak. Induan ini? Iya ini, kandang nomor 7 ini namanya Darsi ini, kandang Darsi ini dulu betina pernah juara berapa ya waktu lomba 8 blok. Iya, ini Darsi ini memang daringannya sih juara. Iya, amin. Ini indukannya amin. Langsung dari Bangkok Mas? Ada sebagian Bangkok, ada sebagian Indonesia, tapi udah kerosan Indonesia. Mas, ini angrem Mas ya? Ya, ngeram itu. Berapa? Telurnya cuma 2. Anggungan semua telurnya 2. Kalau 4 itu berarti betina semua. 3 itu berarti betina semua. Apa, Mas? Ini nanti ada yang order ini. Insya Allah ada di order orang ya. Bookingan kita cuma bookingan yang perkutut jual paling tanpa dengar kita cuma jual 2 juta sampai 3 juta sepasang. Tanpa dengar. Tanpa dengar. Tapi kalau sudah dengar ya, kalau bagus ya agak mahal. Kalau jelek ya murah lagi ya. Ya ya gambling gambling. Gambling guys. Tapi lihat. Kalau induknya juara, insya Allah bagus Pak. Mendekati ya. Ya, yang sana warna ada Pak sana. Tidak jauh. Iya. Kena hujan dia Mas ini Mas. Iya dia kalau hujan malah hujan-hujan Pak. Dia senang sekali dia kalau kena air malah hujan-hujan. Ini Mas, yang warna Mas. Itu anak-anak perkutut golden itu Pak. Oh, buat dingin Mas? Ya, segitu. Ini yang tekukur warna anaknya di gini, yang lalu putar ini Pak. Tekukur warna. Ya, tekukur warna. Kalau jeruk kuku bedanya apa Mas? Oh, suaranya. Kalau putar suaranya empuk jeru gitu. Ah, putar itu anu. Kalau entapnya Mas. Ya, telurnya kugeruk kita ambil buat ganti anaknya kutut sama terkuku. Mas ini terkuku ya? Terkuku warna itu terkuku Pak. Warna. Ya. Termasuk jenis warna apa ini? Warna moka itu warna varian baru itu Pak. Oh.
Itu jarang yang punya, itu baru keluar ini saya. Iya. Ini moka ini. Padahal tekur warna moka ini malah. Dulu induknya warna apa itu? Ini induknya warna leopard merah sama leopard brown. Ini kakaknya mau tak kasihkan Pak Kanto itu. Yang ini. Gacor dia kakaknya, yang kakaknya. Tapi udah gacor. Udah gacor, udah dewasa. Harga spesial mantan guru. Yo jelas dong. Terima kasih Pak Guru. Seprepet harga itu. Yo, tapi barokahnya guru itu tidak ternilai. Oh, tidak ternilai. Iya. Pahlawan tanpa tanda jasa ini. Beliau-beliau ini. Sampean memang rezekine ning makhluk memang. Iya, Pak. Mulai 96 loh saya ternak burung. Si penting senang nanti soal rezeki Gusti Allah sih. Nah, iya, Pak. Akan ikut ini memang. Iya. Mana yang disukai, Pak? Tinggal tunjuk ini. Mas Agung, yang ini putus lokal. Itu ini ana, Pak. Ini Pak Malik ini. Iya, iya. Ini namanya Perkutut Cemani Mojopahit yang orisinil. Oh. Jadi dia hitam, terus dadanya loraknya full sampai bubur. Ini mau cepat. Ini pakanannya anu semua ya, Mas. Sudah ora ketan kaya biyen. Bukan, ini pakannya cukup. Kalau yang ngelor ini kayak tekur ini jagung, terus pur pedaging sedikit sama millet. Kalau yang kutut langsung jadi beli ada ya. Ya ada, tapi kita campur sendiri, Pak. Kalau untuk kutut itu nanti rata kita pakai millet terus jagung juga pur, tapi dikit milletnya no. Pur sama jagungnya cuma dikit. Ngendap ya itu baru ngelola nanti untuk ngelola lagi. Ini ngelola 5 ekor ini. Ngelolanya apa, Mas? Nyuapin anak-anak kutut ini, Pak. Jadi, tapi babane jujur. Bukan. Dia tak kugruk itu putar itu ya. Cuma untuk ngelola anak-anak kutut sama tekukur. Tapi mau. Ya, mau ini buktinya nih. Loh ini. Ini. Itu sebelah sana juga ada, Pak. Itu sebelah sana, sempat lihat sana. Nah, ini kan juga lo ini. Lah iya. Ini, Pak. Moga Pak Mulib. Ya, ya. Ini anaknya kutut. Ya, ini induknya kugeruk. Kugeruk ini. Kugeruk itu ukuran tubuhnya lebih besar kalau ngelola lebih banyak makannya, Pak. Ya, ini kemarin saya ngelola yang ini, kemarin ngelola 7 ini. Enam ini. Iya. Ini 3, ini udah ngerame. Ini ngelola kutut 3 udah ngerame telur nata kukur warna ini. Jadi dia multifungsi putarnya. Ini yang di suap ini ada 3 ini. Yang 2 tekukur warna, yang 1 kutut gong ini. Berarti bukan manusia langsung dari indukan ini. Bisa. Sip ilmunya. Ilmu yang mahal ini, Pak. Mas, itu cuma ngelola apa sak angkreme? Kalau tekukur warna dia mulai ngeram. Mulai ngeram, sak ngerame. Kan besarnya sama. Jadi putar ini nanti tekukur warna telurnya sama telurnya itu kutut gong dirame sampai ke atas. Ini contohnya nih. Iya, ini ngerame telur tekukur warna 2, kutut gong 1. Jadi 3 ini. Kalau yang kutut nanti dia cuma anak-anak ya. Jadi yang ngeram tetap kututnya. Terus di sini umur 5 hari lah paling enggak. Umur 5 hari baru kita pindah ke sini. Api-api ya. Ini cantik-cantik. Cantik-cantik. Oh, cantik-cantik. Anak. Ya tinggal pilih, Pak. Sing iki kugeru, Mas. Iya, itu kugeru. Warna aja, warna coklat ya. Induknya, Pak itu. Kugeru kok. Ya itu. Ah, itu puter. Kugeru kok, empuk jeruk kok itu, puter itu. Kalau terkukur warna kan terkuku. Iya. Oke. Ya. Yo, sana lagi. Oke. Mas, sing iki. Iya. Yang ori Majapahit yang hitam ini ya. Iya. Anak-anak sampai berapa, Mas? Anaknya saya kalau jual harga sekarang atau harga dulu? Sekarang. Harga sekarang. Harga sekarang sejak jual per ekornya 300. Keistimewaannya hanya ada di warna atau juga suara? Warna, dia suaranya lokal, Pak. Suaranya lokal. Iya. Suara warnanya bagus. Iya, memang warnanya. Apa jenisnya yang masih? Iya, kayak gini, kayak golden ini dulu kita jual sepasang 3 juta. Sekarang paling 750 ini golden warnanya. Kalau Bangkok kan kita jual suara, Pak. Bangkok memang ya. Iya, jual suaranya.
Ya, terima kasih, terima kasih. Ya, mudah-mudahan berjodoh nanti. Amin. Ikut beternak burung. Ya, ternak burung paling menyenangkan, Pak. Menyenangkan. Ini ada anu perkutut jambul ya? Iya, Pak. Apa Mas ini, Mas? Itu jambul. Kelainan, Mas. Iya, kelainan mutasi. Gen itu yang mutasi gen itu. Oh, iya, iya. Bagus. Lakon. Buat teman-teman pelanggan di peternakan kami, jika kita akan bagi-bagi kaos buat teman-teman semua dengan syarat setiap pembelian bernilai total satu kali pembelian 1 juta. Misalkan teman-teman beli burung 3 harga 1 juta, nanti dapat kaos 1. Misalkan beli burung 5 harga 2 juta nanti dapat kaos 2. Ataupun beli 1 ekor 1 juta dapat kaos 1. Dan berlaku mulai video ini terupload teman-teman sampai nanti tanggal 3 Juni teman-teman. Ayo buruan dapatkan kaos eksklusif dari kami. Jangan sampai kehabisan stok ya. Cukup sampai di sini dulu ya teman-teman video kita tentang rombongan bapak-bapak guru SMA 1 Kawedanan Gurang Gareng yang memborong perkutut bangkok, perkutut warna, dan tekukur warna. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.